Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi dengan anda. Saya nak masak rebung madu. Saya nak goreng dengan ikan bilis saja. Okey, perincah dia seperti biasa. Kita kena ada bawang besar, ini bawang Holland 1 biji. Bawang kecil dalam 5 ulas. Bawang putih dalam 5 ulas juga. Segenggam cili api dalam 1 inci halia dan ikan bilis segenggam. Dan sebelum tu kita kena rebus dulu kita punya rebung, bersihkan dan rebus kejap. Ni rebung madu saya bersihkan dan saya rebus dalam 5 ke 10 minit supaya dia lebih empuk dan lebih sedap lah. Biasa kita tumis dulu bahan-bahan yang kita dah racik tadi. Saya gunakan minyak zaitun, bawang kecil, halia, bawang putih, cili, goreng sampai dia mengesik dan masukkan ikan bilis. Dia ada masak sikit, dia kira dah agak mengesik macam ni kan. Masukkan rebung pula. Rebung ni tus lah. Tuskan dia. Masukkan, kacau. Kacau rata. Oh, sedapnya bau uai. Okay, dia ada sebati sikit. Goreng sikit kita punya apa ni, rebung ni. Kita kena kacau lah. Jangan tinggalkan, hangus lah kan. Dan akhir sekali kita letak bawang besar. Saya pakai bawang Holland. Okey, kasih bawang ni dia empuk sikit baru kita angkat. Belum tu letaklah sedikit gula dan garam. Saya tak letak gula, letak garam saja. Okey, tinggal rata dan boleh angkat. Okey, settle, siap. Rebung goreng cili dengan ikan bilis. Saya ada buat air avocado. Saya blend yang saya frost kan tu kan, yang saya bekukan tu. Ha, ni saya dah blend dia balik dengan susu Dutch Lady full cream. Kemudian saya nak tambah dengan gula nisei. Tabur gula nisei. Actually boleh juga kita masukkan dalam blender. Saya cuma nak apa ni, nak rasa dia punya ketulan-ketulan gula nisei tu. Sebab bau dia wangi. Okay, jom makan nasi. Air avocado. Okay, kita rasa ni dulu. Dia ada bau halia, ikan bilis, bawang merah, bawang putih. Tu yang jadi dia, bau dia sangat wangi. Sedap. Rebung ni memang sedap. Rebung madu kan? Sedap sangat. Dia sebab apa tau? Dia masak apa pun sedap. Masak kari, masak lemak cili api, goreng, rebus. Ada kawan saya rebus and then cicah dengan budu. Dia kata sedap gila. Saya belum buat lagi. InsyaAllah saya akan buat nanti. Yang ini saya saja nak makan lunch hari ni. Mak saya tak ada. So saya masak lah. Ada rebung ni, fresh lagi. Sedap eh.
Sekejap. Rangup. Rebung tu dia lembut dan dia rangup. Marvelous. Rebung goreng dengan cili api, dengan ikan bilis, dengan bawang. Letak halia sikit. Sedap. Okay, itu saja saya nak kongsi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Nak makan.